5 fakta menarik dari sinetron Cinta Setelah Cinta. Sinetron ini dibintangi oleh Ririn Dwi Ariyanti, Eza Gionino, dan Indah Indriana. Cinta Setelah Cinta berhasil meraih rating yang tinggi dan menjadi salah satu sinetron terpopuler di Indonesia. Berikut adalah 5 fakta menarik dari sinetron Cinta Setelah Cinta. 1. Cerita yang diangkat dari novel. Cinta Setelah Cinta diangkat dari novel berjudul sama karya Ika Natasa. Novel ini telah diterbitkan pada tahun 2016 dan telah diadaptasi menjadi film pada tahun 2017. 2. Menampilkan 2 pemain utama dari sinetron Ikatan Cinta. 2 pemain utama Cinta Setelah Cinta, yaitu Ririn Dwi Ariyanti dan Eza Gionino, sebelumnya juga pernah bermain bersama di sinetron Ikatan Cinta. Ririn Dwi Ariyanti berperan sebagai Andin, sedangkan Eza Gionino berperan sebagai Aldebaran. 3. Menampilkan kisah perselingkuhan. Cinta Setelah Cinta mengangkat kisah perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Starla dan Nico. Hal ini membuat sinetron ini menjadi menarik dan mengundang rasa penasaran pemirsa. 4. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama. Selain Ririn Dwi Ariyanti dan Eza Gionino, Cinta Setelah Cinta juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama lainnya, seperti Indah Indriana, Brian McKenzie, Cut Siva, dan Brian Domani. 5. Meraih rating yang tinggi. Cinta Setelah Cinta berhasil meraih rating yang tinggi dan menjadi salah satu sinetron terpopuler di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sinetron ini memiliki cerita yang menarik dan digemari oleh pemirsa. Itulah 5 fakta menarik dari sinetron Cinta Setelah Cinta. Apakah Anda salah satu penggemar sinetron ini?